Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 April 2021. Setelah kemarin ada harapan naik, sekarang ada yang turun, dan bahkan sebagian besar turun. Penurunan ini sungguh sangat mengagetkan, karena setelah 3 hari trennya naik terus, dan sekarang malah turun di hari ketiga di bulan April ini. Penurunan tidak begitu signifikan. Penurunan hanya berlangsung 200 sampai 300 per kilonya. Tapi dengan penurunan ini tetap membuat waspada para peternak ayam terus sekalian, karena harus menghadapi biaya pakan yang masih melambung tinggi. Kita bahas di area Sumatera dan Jawa Barat. Di area ini Lampung naik 500. Kita lewati, kita langsung ke area Jawa Tengah. Di area Jawa Tengah, Purwokerto naik 200. Kendal tetap. Semarang naik 100. Salatiga naik 100, Solo naik 200, dan Jogja tetap, serta Magelang naik 100. Jawa Tengah merupakan perkecualian, karena di Jawa Tengah masih sebagian besar mengalami kenaikan. Tapi nanti ketika kita menginjak ke Jawa Timur, hampir semuanya turun. Ada beberapa yang tetap, dan hanya Madura yang diprediksi pada hari Sabtu ini mengalami kenaikan. Harga pakan yang semakin melambung di tengah hari-hari menjelang puasa, dan harga telur ayam yang makin turun, semakin memberatkan para peternak ayam petelur. Kita ke Jawa Timur, area yang pertama, yaitu Jawa Timur area Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri, Pare, dan Blitar. Di area ini, Pacitan, Madiun, dan Ponorogo tetap harganya sama seperti harga kemarin. Sementara Magetan turun 500, Kediri turun 200, Pare turun 200, dan Blitar turun 400. Kalau lihat secara tren grafik, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 naik, mulai tanggal 30 bahkan tidak terendah di 28 dan 29 Maret. Setelah itu di tanggal 3 ini, hari Sabtu ini, diprediksi tetap, dan grafiknya menunjukkan penurunan. Memang kalau kita analisa beberapa kenaikan ayam petelur terjadi sangat cepat dalam hitungan hari. 3-4 hari setelah itu mengalami penurun yang sangat lama dan perlahan. Kita ke Jawa Timur, area yang kedua. Di Jawa Timur ini Probolinggo tetap, Jombang tetap, Malang turun 200, Surabaya turun 400, Jember turun 300, dan Banyuwangi tetap. Sementara Madura ada naik signifikan, diprediksi naik sampai 21.000. Ini merupakan harga tertinggi di Indonesia. Demikian update dari sahabat peternak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.